Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya, saudaraku. Saya ini lagi di sebuah pedesaan yang sangat kecil ini ya. Ingin mencari berada memo yang paling merasakan. Doa selalu saya raden mampu supaya sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Jadi gini saudara-saudaraku ya. Menurut informasi ini, saya ini akan menemui seorang warga lain. Memang pengen saya tanya-tanya dulu tentang keberadaan Reno ini. Katanya si Reno ini sering masuk ke kampung ini, sering malak-malak di kampung ini, sering minta-minta uang. Jadi mau saya pastikan, mau saya tanya dulu warganya ini, apa benar kalau Reno itu sering masuk ke sini. Nah, untuk saudara-saudaraku, dukung terus channel Raden Lampung, like dan juga share ya. Dan doakan selalu Raden Lampung ini tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi gini ya saudara-saudaraku ya. Reno ini ya, sudah meresahkan selalu meresahkan. Di mana-mana dia ini membuat keonaran saja. Enggak pandang bulu siapapun di apa dimakannya. Nah, jadi saya Raden pengen menghentikannya, pekerjaan Reno ini sudah yang di luar ambang batas. Untuk saudaraku, doakan terus Raden ya. Tak henti-hentinya Raden minta doanya dari saudaraku supaya Raden ingin sehat, panjang umur, murah rezekinya, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya lagi di sebuah kampung ini ya. Mau minta keiniannya dengan warga-warganya. Semoga warganya ini ada di rumahnya ini. Tidak ditunggu lama-lama, langsung aja kita temui warganya. Oh ya, tapi jangan lupa kita berselawat aja dulu ya, supaya kita terhindar dari gangguan orang-orang jahat atau jin-jin jahat yang ada di sekeliling kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah. Ya untuk saudaraku ya, doakan terus Raden ini ya supaya sehat, selamat dalam memberantas kejoliman di muka bumi ini. Oke, kita langsung ke tempat tujuan, ingin menanyai warga-warga yang konon katanya telah dipalak dengan Reno CS ini. Oke, para saudaraku ikuti terus Raden ya. Ini rumahnya yang pengen kita tanya-tanya ini, saudaraku. Semoga ada di dalamnya. Assalamualaikum. Nah ini ada saudaraku, ada warganya. Gimana bu, kabar? Mas sehat bu? Alhamdulillah sehat. Sehat dulu aja bu ya. Jadi gini bu, ini saya mau nanya ini ya. Iya. Tentang Reno nih ya. Apa benar Reno itu sering kesini minta-minta duit? Apa malak-malak di sini nih? Iya, sering dia tuh pak kesini pak. Sering kesini ya? Iya. Astagfirullah. Apa bu yang pintanya tuh bu?
duit apa-apa? Barang duit. Bermacam-macam lah apa yang ada dipinta. Ini ya saudaraku ya, sudah keterlaluan bener Renan ya. Enggak ngelihat ibu-ibu aja dipalak sama Renan. Emang kurang ajar bener Renan. Tolong Pak bantu Pak, gimana caranya tuh Pak? Dia itu dimusnahin apa kayak mana lah? Si Renan aja ya. Iya, kita udah resah ngadepin dia itu. Iya ya, Bu. Doakan terus ya, Bu ya. Dan ya. Nanti ketemu dengan nanti sama saya. Mau saya cabut aja apa ilmunya itu, ilmu jahatnya itu. Dia ini Bu, Renan ini mengandung ilmu hitam nih. Iya. Rumah ibu orang gak punya. Iya, benar-benar. Dia tuh emang hati nuraninya sudah tertutup dia tuh. Enggak ngelihat orang susah, masih aja dipalak. Ini kurang ajarnya Renan ini. Kurang ajar benar Renan ini. Ngelihat orang susah, masih aja dipintain duitnya. Apa kurang ajar? Makan susah ya kan Bu ya. Emang hati nuraninya Renonya udah tertutup dengan ini ilmu hitam itu, Nek. Iya. Iya. Makanya saya kesini nih, siapa tahu kan Reno ini datang lagi, makanya saya kesini. Mudah-mudahan dia ini datang ya. Sempat minta dikasih ya sama ibu ya, duitnya berapa Bu? Enggak pernah dikasih? Enggak. Kalau bisa jangan Bu. Ya gimana mau ngasih kan? Ibu orang susah begini aja. Dan mau ngasih apanya ya kan? Meskipun ditekan juga yang namanya enggak ada. Kalau ibu ini sering ngasih ya? Sering. Ya, kalau ada iya saya kasih. Jangan Bu. Kita udah ketakutan, kasih. Pak. Gimana? Kalau bisa jangan Bu. Kebiasaan Reno itu. Kalau dia datang tinggalin aja. Mau kemana dah. Yang penting jangan ketemu dia itu. Kalau ketemu ya itu, dia maksa dia. Nggak ngasih nanti ibu malah bahaya. Itu yang saya takutin. Tapi nenek ini nggak dikasih ya. Alhamdulillah ya. Jangan Nek. Yang dikasih Reno itu Nek. Biasa nanti Nek. Kalau dia kesini lagi apa besok-besok itu bilang aja sama saya Nek. Ya. Insya Allah saya bantu. Ini ya saudara-saudaraku ya. Emang Reno ini luar biasa benar ini. Nggak pandang bulu ya. Ibu-ibu, nenek-nenek. Dipalakinya semua. Kurang ajar dia, berdebah dia. Kemarin apa kapan ya kesini? Ya Bu. Kemarin itu kemarin kesini, kemarinnya kesini. Kesini terus berarti ya? Ibu kasih terus ya duitnya? Ya kalau ada ya saya kasih, kalau enggak ya enggak. Astaga. Gimana? Kita udah takut Pak. Iya emang dia tuh bawaannya celurit aja. Iya. Udah kayak apa aja dia tuh. Ya kayak sok jago sendiri bawa celurit-celurit itu. Padahal kan kita ini manusia nih ya harus saling tolong menolong, bukannya saling ini saling memanfaatkan keadaan. Kadang ada, kadang enggak ya. Kalau dipikir-pikir Reno itu emang hatinya udah kayak setan sudah. Emang luar biasa emang Reno. Tapi mudah-mudahan ini Reno ini balik sini Bu. Saya hantam pokoknya hari ini kalau dia datang. Tapi mudah-mudahan datang ya. Ini kemana ini Nek? Jadi gitu aja Bu. Kalau dia kesini lagi, apa Reno untuk kesini lagi, jangan kasih. Kalau bisa langsung laporin aja ke dengan saya Bu. Nanti saya yang lumpuhin ya Reno itu. Emang sudah berapa kali aja dia itu saya gagalkan semua urusannya. Kemarin mobil, sopir mobil sempat di ini ditawan, disandranya sama Reno CS ini. Apa gak kesian ya Pak, sopir mobil disandra minta duit. Itulah Reno ini Bu. Sering ngasih berapa Bu ibu ke Reno itu? Banyak enggak? Enggak terlalu sih. 500.000? Enggak nyampe, paling 200. Tapi udah berapa hari gitu ya 200-200 ya. Lama-lama banyak juga saudara ya. Kerjanya tani kan? Pas ada 50. Coba dipikir dulu, mana lah hati nuraninya Reno aja. Ya buat saudaraku doakan selalu ya. Semoga Reno ini cepat bertaubat, kembali ke jalan yang benar, dan enggak apa ya, enggak malak-malak orang-orang lagi. Gimana nih? Apa kita tunggu di luar aja sahabat? Ini kayaknya Reno ini pasti datang. Iya. Saya tunggu di luar aja Bu ya. Ini kayaknya Reno datang nih Bu.
feeling saya dia ini datang lagi ke sini minta duit lagi sama ibu. Iya. Apa udah ngomong dia muksin lagi sama ibu kemarin? Iya, kemarinnya udah bilang. Oh, muksin lagi katanya. Iya, iya berarti ke sini dia ini. Emang harus kita hantam dulu, Bu. Kita cabut aja ilmunya, Bu. Saya tunggu sini, Bu ya. Iya, iya. Ini mudah-mudahan renuk sini ini, Bu. Ini ya, saudara aku ya. Kata ibu tadi dia ini pengen ke sini lagi si Renan. Jadi saya tunggu di sini. Dan saya hantam si Renan. Kurang aja perusahaan. Perusahaan. Ya, warga-warga sini deh. Minta duit. Tahu ibu itu kerjanya tani. Enggak mikir. Ngapain kemarin? Astagfirullah. Ini saya baru dibilangin, udah muncul deh. Ngapain kamu? Kurang ajar emang. Ngapain kamu ini minta-mintain duit ibu-ibu sama nenek-nenek ini apa lah Reno? Siapa yang bilang? Mana kamu? Ibu itu bilang sama saya ini baru. Kapan dia bilang? Barusan ini saya ini masuk situ nemuin itu ibu itu. Ceritainnya kamu ini sering malak mintain duit dia. Mana ibu itu? Biar saya borokan sekalian. Mana ibu itu? Ibu itu mana? Gampang udah kamu tuh borok-borok. Hah? Nanda saya sini. Enggak sembarangan. Mana ibu itu? Kasih saya jalan. Ada dalam dia. Mana? Hah? Ada di dalam dia. Sudahlah. Kamu jangan ngalangin saya. Enggak. Kamu tuh. Kamu ini apa kamu ini? Kamu ini minta duit terus ibu itu. Untuk ya, apa coba kamu urusan kamu? Hah? Urusan kamu ini apa? Kamu ini sedang menyalahgunakan ini aturan ini. Aturan apa? Enggak manusiawi lagi. Hah? Enggak sembarangan. Kita mau pilih lagi minta-minta dengan ibu-ibu, nenek-nenek apa itu maksudnya? Ya itu bukan urusan Anda itu bukan urusan ini anda. Urusan saya kalau kamu masih dalam kejahatan tetap urusan saya itu campur enak ya. Saja kamu seenaknya tambah jadi kayaknya mintain duit ibu-ibu nggak ada cukupnya kan udah saya mana bilang mana kawan kamu duit itu kalau duit haram Reno meskipun berapa karung aja nggak akan cukup kata kamu nggak cukup ya buktinya kamu selalu mintain duit. Ya memang harus begitulah. Ya kan berarti nggak cukupnya. Kalau uang itu memang tidak ada cukupnya. Cuman kan minimal ini ya. Uang itu membikinkan manusia itu, buat gairah, buat senang-senang, buat poya-poya. Tahu kamu itu? Ya, saudara gue ya ngomongnya. Buat poya-poya duit itulah. Kalau duit haram itu, ya buat senang-senang ujungnya habis jadi angin. Ah, yang kau bilang haram kau setan kau ya. Ini ya. Enggak ada barokahnya duit haram itu ya. Jadi bos saudaraku ya, janganlah. Cukup duit halal saja kerja keras. Terus mau kamu apa? Mau kamu? Nikmati saja. Mau saya ini menghentikan kamu ini Reno. Tidak semudah itu. Kamu ini sudah menjadi tidak semudah itu. Tidak iya. Semudah itu. Akan saya kamu hentikan. Mau menghentikan saya tidak semudah itu. Kamu coba. Kira gampang buat menghentikan saya, ha? Saya hentikan. Meskipun kamu guru kamu banyak, saya tidak akan takut. Karena saya dalam pendirian di koridor dalam kebenaran. Apa kamu tuh koridor ngomong? Karena saya kamu itu. Kamu ini macam-macam Ren. Kembaliin lagi duit ibu itu. Kasihan dia itu. Sudah habis. Ya itu. Sudah saya. Bawa poya-poya. Dia itu pengen beli beras, Reno. Duit dari ibu itu cuma berapa? Saya itu cuma dikasih 200 ribu. Apa 200 ribu? Cuma dapat terasi. Kamu itu berapa kali kesini? Pertama kasih 200, habis itu minta lagi kasih 50. Tidak cukup bagi saya. Tidak cukup bagi saya itu. Tidak cukup. Saya tidur aja semalam di apartemen ya. Berapa habisnya? Kata kamu. Satu malam itu 3 juta. Kasihan Reno, apa? Ibu itu kasihan. Enggak ada urusan ibu itu. Setan lah, bodoh amat. Kerja keras. Enggak ada urusan buat saya. Biarkanlah dia kerja keras. Lagi. Saya tidak mau kerja keras. Ngapain? Itu kebiasaan kamu lah. Udah menjadi darah daging. Pengennya enak. Cuma aja gara-gara kerja. Kamu ini nih semuanya nih. Pengen enak aja kerja. Ngalak malakin orang. Dasar kamu ya, setan. Duit ada enggak ujungnya kan? Habis jadi angin. Duit jin makan setan namanya. Apa? Kamu malak-malak itu. Duit jin makan setan. Enggak ada. Makan setan yang makan duit. Duit kamu itu. Setan itu enggak ada yang makan duit. Cuma duit banyak. Kamu ini enggak ada kamu ini. Mana ada jin makan duit?
Yang ada juga orang itu yang mencari duit. Iya, orang mencari duit. Kamu minta. Lewat. Pakai poya-poya. Keamanan. Apa enggak ada makan setan? Keamanan. Hah? Apa yang kamu amanin? Kalau mau aman, ya harus mengasih jatah. Desainnya sudah aman. Hah? Belah, sekata siapa aman? Tidak aman di sini. Tidak aman. Kamu yang buat kelonaran itu makanya enggak aman. Makanya harus kasih saya jatah. Kalau enggak kamu buat kelonaran aman. Berarti kan aman kalau saya kasih jatah. Kamu ini banyak incong, aku. Bikin onar karena kamu sendiri. Kamu bikin onar, kamu yang ngamanin. Nah, itulah. Bilang saya juga, kalau dia mengasih saya jatah, pasti aman. Iya. Iya, aman. Aman kamu yang aman kan? Kamu yang buat onar juga. Hai. Kamu tuh tahu kamu apa? Kamu nipu membuat gajah. Lebih baik kamu jangan menghalangi saya. Menghalangi saya apa? Hah? Tetap saya halangi. Sampai mana kamu? Saya halangin. Gak ada habis-habisnya. Emang kamu nih biang kerok kamu ini. Terus kamu masih tetap mau menghalangi saya? Iya, akan saya halangi terus kamu. Allahumma sholli. Itu ya, buat saudara-saudara aku ya. Kebiasaan Reno ya. Setan sekali kamu, Den. Emang gak punya otak lah Den ini. Iya, kalau ngomong jeplaknya aja kamu. Jadi mau kamu apa sekarang? Sini kamu, saya hancurkan dulu kamu. Oh, tidak semudah itu kamu buat menghancurkan saya. Nah, Bu ya, ini Renonya udah ada, Bu. Enak aja kamu. Enggak gampang itu kamu ini, Den ini, Bu. Mengganggu benar, Bu. Mengajar kamu. Kamu merasa sakti lah? Saya tidak merasa sakti. Kalau tidak merasa sakti tidak seperti itu. Cuma berarti kamu tuh jangan menghalangi saya. Kamu merasa sakti. Terus? Tapi kalau untuk lawan kamu kayaknya saya bisa. Karena kamu ini apa di luar kejahatan. Caranya. Korenlah ibu kamu sana. Aja kamu pintain duit. Ngajar kamu ya. Main-main kamu dengan saya. Lemah, kamu main-main dengan saya. Main-main kamu dengan saya. Main-main. Kalau kamu main-main dengan saya, ini akibatnya. Saya akhiri kamu sampai di sini. Akhiri itu tangan Allah, tangan kamu. Ini di tangan ini nih. Nih, senjata ini nih. Iya. Di tangan senjata ini kamu. Apa? Cobalah data kamu tuh. Di tangan ini kamu nanti. Ngajar kamu ya. Kamu pengen saya keluarkan jurus? Keluarin lah jurus kamu tuh. Keluarin semua, Reno. Jurus saya banyak sekali. Jangan takut. Jangan main-main kamu, jangan kamu kira jangan sombong sekali kamu ilmu. Ilmu kamu cuma segini saya. Cobalah. Mana? Siap saja kamu. Ilmu jangan kamu main-main kamu ya. Saya pengen tahunya juga. Ini buat saudara aku ya. Kenapa? Ya? Hah? Kamu ini kenapa kamu ngomong masih sendiri? Ngeyel dia tuh. Oh, sudah sinting kamu nih ngomongku sendiri. Ngomong itu ke saya ngadepnya. Jangan ngomong sendiri. Saya enggak ngomong sendiri, saya kasih tahu. Kasih tahu siapa? Saya enggak perlu dikasih tahu. Sahabat saya. Bukannya ngasih tahu kamu, kamu itu kupingnya ada curak. Curak. Masa apa itu? Kanan keluar kuping kiri. Cuma saya bilangin juga. Malah saya ada ngomongin kamu tuh. Udah luat. Apa luat? Ngomongin kamu tuh. Apa itu luat? Bebel kamu tuh, Dan. Oh, bebel. Ini nih, bebel. Ulung. Tak ada penyakit.
lumayan kamu Iden ya. Cukup lumayan kok. Apa yang lumayan kamu? Tidak saya duga kamu ya. Lumayan apanya? Sudahlah. Ilmu kamu ilmu hitam. Cukup lumayan. Saya. Perbaiki diri Reno. Tobatlah. Kenapa? Tobat. Enak sekali kamu kalau ngomong ah. Kamu belum tahu muridnya Bakahulu. Belum tahu kamu. Jangan main-main kamu dengan muridnya Bakahulu. Ngajar kamu ya. Mana antam anak buahmu? Antek-antek kamu mana? Hah? Tunjukkan. Antek-antek saya. Hah? Mana? Kamu pengen tahu antek-antek saya? Di mana? Antek-antek saya sekarang ini mereka itu lagi pada ngemprut. Tahu ngemprut? Karena antek-antek saya ini banyak pemalas. Iya. Banyaknya yang dibanyakan antek-antek saya ini ngemprut. La ilaha illallah. Tahu ngemprut? Senang menurut kamu ngomong gitu Reno. Iya. Jadi mereka ini antek-antek saya ini apa? Cecunguk-cecunguk saya ini pada ngemprut. Banyak yang tidak bisa diandalkan mereka ini. Makanya mereka ini biarkan saja. Nanti akan saya didik lagi dan akan saya isi ilmu lagi. Kamu taruh mana anak buah kamu itu? Kamu taruh mana? Kamu sudah saya bilang tadi kan? Kamu ini congean apa ya? Kebanyakan makan terasi kamu ini. Kamu dikasih sering... tahu sekali enggak mendengar. Kamu ini sering berbohong. Banyak congenya itu kali kuping. Bohong kamu tuh. Beda-beda. Banyak congenya. Ada yang kamu itu percaya benar. Sudah saya bilang, antek-antek saya sekarang ini lagi pada ngemprut. Iya. Ngemprut, tahu ngemprut enggak ada suara. Ah, biarkanlah mereka. Nanti saya akan didik keras lagi dengan mereka. Dan akan saya tambah lagi ilmu. Tahu kamu? Itulah kamu. Tahu tidak kamu? Ilmu hitam kamu terus. Ilmu hitam. Ilmu hitam itu enggak ada ujungnya. Dasar kamu. Ikut saya. Kita ke jalan yang benar. Membasmi kejoliman. Ngapain lah ikut-ikut Bakahulu-Bakahulu tuh? Enggak ada ujungnya. Kamu itu sudah dimanfaatkan dengan Bakahulu. Reno. Sudah dimanfaatkan dengan Bakahulu kamu itu. Sudahlah kamu tuh, Den. Jangan banyak cincang-cincong. Jangan banyak cincang-cincong kamu itu. Hah? Banyak cincang-cincong karena kamu inilah. Kenapa? Karena kamu inilah. Ini. Itu. Banyak cincang-cincong. Kamu belum tahu ya. Saya ini muridnya Bakahulu. Tahu kamu Bakahulu? Itu guru saya, guru besar saya. Kalau saya perlu kasih tahu kamu. Tunjukkan Bakahulu. Jangan kamu. Jangan kamu sebut-sebut, saya lawan. Tidak perlu kamu. Jangan sombong kau, anak muda. Jangan sombong kau. Sebelum kamu menghadapi guru besar saya, hadapi saya dulu. Langkahi mayat saya dulu. Tahu kamu itu? Tidak seenaknya kamu. Kamu itu sudah memanfaatkan dengan Bakahulu. Jangan tidak kamu bilang dia memanfaatkan saya. Sembarangan kamu kalau ngomong. Kurang ajar kamu ya. Kamu kalau tahu guru besar saya, tidak mengerti saya. Kamu akan jadi apa? Akan jadi apa kamu ini? Pakai jadi. Keluarkan semua jurus-jurusmu. Sudah saya bilang,
Saya itu bukan nggak mau bisa mengalahkan, bisa saya kalahkan. Sombong sekali. Cuma bagaimanapun kamu tetap sahabat saya dulu. Jangan kamu sebut-sebut, jangan kamu sebut-sebut sahabat itu. Kamu bukan sahabat saya. Dulu adalah dulu. Makan saya ingat-ingat mengingatkan kamu di jalan yang nggak benar itu nggak ada ujungnya. Itulah saya sahabat. Kita tumpas 25 itu kemudian. Menurut kamu, itu menurut kamu, menurut saya benar. Hah? Menurut saya benar itu, Den. Benar itu. Hah? Tidak menyusahkan orang, Ren. Tidak menyusahkan orang. Tidak malah orang itu sendiri yang bikin susah. Kalau saya tidak susah. Iya. Benar dari mana? Hah? Benar menyusahkan orang itu. Benar dari mana? Ya orang sendiri yang menyusahkan. Coba malah kalau hidup orang itu jangan dibawa susah. Hah? Tidak mungkin dia susah. Ya kamu pintain terus duitnya juga. Apa kamu? Ya, kan sudah saya bilang sama kamu duit sedikit kamu pintain terus. Itu kan jatah saya. Jatah apa? Jatah ngamanin. Hai, kamu itu masih berkali-kali rasa kamu ngamanin apa? Kamu sendiri yang buat onar, kamu yang ngamanin. Mana bang kebener kamu itu. Curak. Itu saya belum sepernya. Memang makin menjadi. Jangan main-main kamu, Den. Hah? Sudah pergilah. Pergilah kamu. Pergilah apa? Kamu yang pergi nih, Reno. Ngapain kamu? Tidak semudah itu. Sudahlah, jangan minta-mintain lagi warga sini nih. Saya enggak akan kamu pergi. Kira apa saya? Hah? Kamu kira? Hah? Sebelum desa ini aman saya akan pergi. Kalau desanya aman baru. Tapi saya jangan berani. Oh.
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, saudara ya. Emang lain namanya kalau enggak dikasih cerah susahnya. Harus kita patahkan pertanyaannya. Tapi dia keburu kabur tadi, saudara. Doakan terus Raden Lampung, supaya sehat selalu. Tetap support channel Raden Lampung. Komen-komen lah yang sopan. Dan jangan lupa di like dan share. Itu saja pesan dari Raden Lampung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.